いんじゃない、やらないでいいよ、でも。Ya, karena biaya yang Jumat
awi nugusnya kaelah kamu telepon yang tak pora sepi sholatku apa sholat uang anuma saking kerone surat cuma atawa sakini di ibaratnya Imam Ibnu Hajar ditanya soal jalma anu ngamuka imam dina rakaat kedua sholat kepada dia tanya kamu sholat ditanya apa apakah kita jalma anu ngamuka dina rakaat kedua dimana udah anjana untuk melaksanakan rakaat kedua apakah majali tahil apakah halata atau selain tahil halata ya guru ya terdua misalnya nah majalah dikoli dijawab ku imam Ibnu Hajar yukhatu hukmu ada diambil hukum jelmanubiye dina cariusan ulama lamun eta si imam ninggalkan surat juna atawa sabis dina rakaat kahiji sangaja atau lupa atau tidak tahu lalu membaca munafik yang usia tak eta si makmum koroa ya, sholat tadi macana surat cuma kata wasafiis di neraka kedua jadi ngapalikan di surat munafik usia ulah tujuannya supaya ulah kosong sholat cuma dina dua surat tadi yes walanadro lan orang ningali ibu mawujud litak wilisania alal bulan kedue dowone rakaan kakabido alal pula ingatase rakaan kakawa losteri panjang muka dua ke pendek anu pertama ni anak mahala karena satu nepang gunang tak wilisannya bimalam yari isyabu ikut tetap ing dalam ora warid apa syarat ya, jadi daya warid hukum bilaki kalawan perbeda bihilapihi kamaruna kalawan perbeda ada sholat kamaruna kaya barang kamu tetap ing dalam pikir itil munafik kena surat kena utawi surat munafik langgosia akwal iku lewi dowo minal jum'ati wasabihi tinimbang saking surat jum'al wasabihi ya. Es indaha kauluhu min kaulihim pakot ya tuhada anahu maka utawi teteropan iki kauluhu anau iku satu nemakmum in koro'a lamun majai makmum bibulahu in dalam raka'at awale makmum alati ma'al imam di alam yasma kalawan orang yang tak ngaruhi
imakmu kiroatahu imat dan imam halata tenang anata tekani imanat kiroatahu masalahan manalami alam yasma kalauan yang tak orang alamu imakmu kiroatahu imat dan imam halata ing surat halata koro'a maka maca ilmakmu bisa niatin dalam kaping done makmu ing alif lamim tarji walangki dan orang berbalik makmu ing hal akta nah pasangan ucapan ulama bahwa makmu dimana maca dinamakan awal barang kejeng imam kok maca lantaran di alam yasma menengatu tengah dingi maca imam karena hal lantar jamanan sholatnya dibuka jauh nah makmum itu harus maca di neraka kedua alif lam mim tanjil ulang balik dari karena hal hata. Ini mah, ya ngomong benar kita apa nanti loh. Ya sudah tahu kata. Walau sami akhirat kalimah melamun ngaruh imanmu dibacaan imam diulangu indah rakaat awal makmum agni najaizu imamum bahwa mangkau taisima kakirohati iku kaya macane makmum jadi lamun ngadingi imam bacaan imam dina rakaat ya, ya itu berbeda seperti maca bahwa kakirat bulan ada. Kainkan imamu maka lamunana apa imamu koro aiku maca imamu ing hal akan koro maka maca sopo makmumu bisa niati dalam kapindo de makmu ing alif dan ji. Nah, lamun si imam maca halata. Nah, di rakaat kedua, maka makmum maka rakaat maka maca rakaat kedua lagi. Ya begitu lah masjid rakaat kedua imamna maca halata. Ya, nes buruk salam imam kan mudah deh kurang maca alif lam mim tadi. Mentepul lu udah yes wa in kana qala ghoi rohan lan lamun ma'ana imam qara'a iku maca imam ghoi rohan ing lian hal ata qara'a maka maca sopo makmum ing alif tajil lan hal ata kue tadi dua lamun imam temaca hal ata nyerakaat kedua mampu membaca alif tajil kejil hal ata pas sorangan wei kenapa ni anak kiroat al imam ni anak yasma karena maca imam alat yas mawa kangarumu hading kiroa sopo makmu biman jilati kiroati iku tetap kalawan panggunan maca makmu karena maca imam anu kademi kumaku itu artinya bacaan makmu imam untuk kademi dan
adrokamu bilkuni sadina, maka lamunemu iemakmu hu ing iman bilkuni sadina ing dalam ruku kangka pindo maka malaulam yang proksea maka kaya ya olehe ora maca ya kamalaulam yang pro kaya olehe ora maca imamu syai'at bin berkara suci dan supaya pro maka maca makmu ing alitati lam halata disania tuh. Begitu datang ke masjid, imam ke ruku, sholat jumat, rakaat kedua. Begitu datang ke masjid, imam ke ruku, langsung kembali, batal jumat, imam umat, obat. Kita menggunakan sholat. Belum ada fatihah, belum ada surat. Ruku sholat menang sarakaan. Namun kapangi imam kumakum ina rakaan kedua berarti si makmum itu seakan-akan tidak maca apapun. Ya, maka payah perwali belami tanyi maca alim belami tanyi ilim hal-hata ina rakaan kedua ke imam salat kan mudah menang rakaan satu rakaan rakaan kedua alif lam mim tanjil dina rakaan mantep kulhu azan min qaulihim karena ngalap saking ucapan ulama kaila tahdu sholat tunggu angkuma rumah enak ula kosong rumah kosong terus daripada yang tak olah sepi apa sholat temanmu anu masakin kerone alimkan ilan al-atah sehada mayat harumin kalam ini utawi ii itu barang amdohir barang sakin kalam ulama intaha bihadbin intaha ibarat uhu bihadbin kalau nunggu utai pangan tiga sehari lakin koniat tukalami bisar ilmahat bisar ilmin dan ibarat tubuh itu utawi ibarat sarah minhat fa'in tarukah mangkalamu tinggal iya imam ing alif lamim tilmula ing dalam kangawa ata makana maca ye imam bihima kalawan alif lamim tanjil hal ata isania ing dalam rakaat dapat pintu ima rakaat gaiji maca al-hakumu mungkin rakaat kedua ya alihkan il kejeng hal-hata mungkin rame rakaat kaiji kuliah air rakaat kedua penuh alih mamin jeng hal-hata jeng mau buah kerja nangkel nangtu aw korona atau maca iya imam ing hal kata dilulak ing dalam rakaat kanawan korona maka maca iya nya mana iya imam wong yang terang nama dia imam ya wongnya ing hal yang tadi isanya di alat tahu sholat tubuh daripada yang tak sepura sepi apa sholat di mana kirtuwa anuma saking kerone alim tanjilan halata intaha teragat ibaratu wa idha tak amalta ibaratu lantat kalam mikil sila
ing elatnya kalamul ulama kalamul misalil minhad maka kau lihim serta ucapan ulama anasami kalau kau satu nesami iku kaya wong macan wajad dapat nyatakan lagi maka nemu sidak i teteropan kalam Ibnu Hajar lapak gua maaf tabihil kamalur roda gua utama wadiyatu kalami iku barang al-awe pakwa bini kalawan berat apa kamalur roda syih kamalur roda watami ala manut bumi kamal tinggi indal maaf tak sopwe belajar dipatawi ing dalam patawi Ibnu Hajar mana anahu yang rosania tahu serta satu une makmum yang macam makmum sania tak ingkaping done makmum ing surat sasda ni anasima aku ternangarune makmum kedua kilo aktif lima ing surat hal kata dimacilati kilo aktif ikut tetap karawan makmuni macane makmum iya ha ing iya hal kata supaya dialaihi maka tetap bayak kok maka tetap ada nyata semakmu apa kiroat sasda bayak roha maka macam makmu ha ing sasda disana diri disana tinggal kaping doni makmu iza kau mantan kelamatan makmu ni alat tahlu sholat darapun yang tawara kosong apa sholat manmu anuma sakin kerone hal kata dan sajda ta'amal mikir sila jadi darat cara manhaji itu lah mau tinggal ke salib lami di neraka pertama berarti dalam seraka di neraka wa alim nama tajul dan nafas lamun maca hal akan terlupa berarti harus maca alim tapi tajul di nanti juga supaya ulang kosong nah lamun dipikir elah kalam ulama nyambung ke ucapan ulama bahwa si pendengar itu sama salah memaca berarti yang anjir mani karena pasangan dari usaha itu ya anu lipat wakil usir kamal roda diikuti oleh Ibnu Hajar dalam tempat kawinnya bahwa namu harus maca rakaat kedua surat saja sebab nadengi kenana karena baca imam halakah itu sama dengan maca ya. Terus tetap pun dibaca surat saja oke, maca surat kesudah di larakat kedua itu supaya ulang kosong dengan dua surat tersebut kaunuhu ida korohan imamu wairoha koroh anggumal makum bisa niatinya dimana maca imam karena selian surat hal kata dan sada harus memaca makmum karena surat sada dan hal atakam di neraka kedua nah iya kai gue roh hal atak misalnya ini maka beda dulu nalwa jadi saya lihat surat hal atak misalnya kalau koro abuna ae sajda tegese ing surat sada hal atak bisa niati dalam kaping done makmum nah jadi maksud koro aha koro ahumah
karena orang ngarungu keronesa sedahal kata minal imam saking imam ya. Hatta yakuna malah-malahan asima biman jilatil kiroa iku kalawan nanggoni kiroa ya. Kalau utawi pangan didasari wa in adrokal imamu kirukuku kemana salah wa in adrokal imana biruku isahyati jadi lamun mangi imam dinaruku kedua seakan belum macam apapun maka harus maca sasda dan al-atta. Tamal iku mikir sila hadapi iki kau ma'an asabako serta barang kanti barang min ana mahala tadaru iki saking satu panggonan nemune makmum di surah dibati sholati ing dalam saka kali sholat ida lam taskut anul fatihah dakala ora gugur anusaki makmum apa fatihah liana liman karena sakune iman ida tahammal al fatihah ikutan kalangan kum imam ing fatihah pas suratu awla maka dari surat iku lebih pertama wa ida adro kaulan tegala nemu imamu huming imam biruku bakwat sampotot anul fatihah mantan teman gugur anu setimamu apa fatihah es pamuk tahu maka utawi terteropan akun sakot karena surat itu satu surat kada nikah itu kaya mengkono-mengkono ya pakon sakot walanya kelola orang macam mu ila surat ya angin surat rakaat karena belum tidak tanggal rakaat tatkala nusul imammu hadin sania itu kan wa in adrokal lima lamun makmum mangi imam dina ruku syarat kedua itu seakan-akan lamun prosehat tidak maca apapun maka harus maca saja dan hal-hal tadi nanti maaf tapi sunnah dan juga dengan pikir tadi yang anu dipayun masalahnya tempat tadarus terhadap surat pokisina sapali sholatnya namun tidak gugur di makmum fatihah ya. Karena imam di mana nanggung fatihah surat itu lebih utama. Terus namun aku mandi imam di naruku gugur fatihah komo surat. Pamuk nando anda surat dari tegur mana. Terus berarti tidak ada yang harus dibaca kecuali surat rakaat kedua. Ya, kedua berarti kan hal-hal kalau kamata bisunah kon alim tahu ikut teman guru sila ikut maaf tapi sayona es kalau yusamul jahru kiroati lirai iman kumil isubi wabulayai isai wajumati wabima yukdo baina
Guru bisamsi wal nurina wafil idai. Sunah dibedaskan bacaan kalian mampu. Di mana bedasnya? Sholat subuh, ya dua, ya maghrib bisa, Jumat, yang sholat, anak kuduan, antara suruh, mata kue, tinggi, lodohon, di kuduan, tiba-tiba, bedaskan. Warang, sengaja luar polo, ya kode perubahan. Lame, ini, apa itu? Yes. Ayo, walau varian tegeselan sanaja wedi buang ingrian. Pokoknya maklim bapedas baik pula siltia rialos. Walau varian sanaja siltia imana pula siltia bedas kepengan maklimat kola ainsit. Ya, kenapa sih harus dibedaskan wakil makfil jadi utawi hikmah ing dalam ngabuat tarun dimauti ing dalam pangguna jadi anahu iku satu nekalabuan lama kata lain saman saya iku saman saan apa lain maha lalua iku pangguna resep wayat itu lan seneng lan enak losting dalam lahir asamaru apa cangcut ini ya. Mana cangcut ini mulai ya. Tangkina sebenarnya suriat mangkadin kenal apa jaduh tinggi dalam lahir tolakan karena muri lila zati munajatil amfili rabi kedua enak-enakan munajat hamba di rabi kedua panggilannya abdi itu apa sih hikmahnya memantapnya dibedaskan di tempat bedas alias di boti. Ya maghrib bisa subuh dohor maghrib nuri kodok tiberti sunat berdas karena di mana dia berti tempat sekalian ya maghrib berti mereka senang tadi berti itu enak asamaru nyaita nontak Tangkinas, semangat mah ini, ya. Semangat. Maka digelarlah berdas di waktu berarti. Ya. Kenapa mencari nuna munajat hamba mau enak sholat maghrib di berdas di munajat kau. Orang mau enakan, pas itu baik. Bukan ada sahabat Nabi mah enakkan hati Nabi Jerusalem. Qurratu aini fissalah enakkan hati kami Jerusalem. Wabusho. Landir tangtukkan ia jatuh bilunayai kalawan awal-awal kenapa ditangtukkan di neraka kahiji dan kedua lina sadil musoni karena tangkinas wong tang sholat dimakin dalam bunayai dan mantap di neraka kahiji kedua dibedas kenapa karena neraka kahiji kedua manu sholatnya masih semangat kene. Beda ngeskati lu loyong beda kene
Wanahar utawi awan utawi berat lama kana itu senang sangat anak. Mahal syawi iku tempat tekaur, ya, iku tempat pirang-pirang ketumpul. Nama-nama ya seorang tekaur. Wal intilat binas lan campur kalawan manusia. Tuliba maka den perintah pihak nabi ini dalam nahar al-islam apa nyamar ini ada misolah yati karena orang padu den nahar lita faru yang kedua nyata faru lil munajat ya ayolah lantaran berlama tempat terkawal tempat membaca lemah ya wabulik waktu nombor keluar si pabrik dan supaya karena tuli pabrik sama diperintahkan lalu ya karena terbagus berarti itu ditafaru karena rampung dan menajar maka menajar mati kunti yang balik jeri itu beramat perincang. Wabulahi kolak daripada kenapa subuh sholat subuh bisolatilail yati kalawan sholat pada sawal pada subuh mendes itu beram nanti jadi rukun pada sholat bersih. Lihat awak tahu karena satu lewat tune subuh. Laisa iku ora waktu mahalan iku pangguna lisawakil kedua pirang-pirang tertunggu maka subuh dihidupkan karena sholat peti karena waktu subuh malah tepat tekaur nah subuhnya anak tapi kuarima subuh tekaur ramai di pasar subuh ini ya. Kalau disuhi, mutalik betul jadi wabarak bersama. Alhamdulillah.